Warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bila. Oke, teman-teman, pembahasan kali ini kita bakal mereview sesuatu golok yang sangat mantap, sangat istimewa. Kenapa nih kita sebut istimewa? Karena ini material handle-nya terbuat dari tanduk kerbau bule. Nah, untuk tanduk kerbau bule tersebut ini dikategorikan cukup langka ya, teman-teman, karena untuk saat ini susah sekali ya mendapatkannya. Dan juga ini untuk tanduknya, handle-nya kita ukir macan. Nah, untuk penampilannya seperti ini. Sangat mantap sekali dan detail sekali, teman-teman. Tanduk kerbau padat ya. Bisa dilihat ini tidak ada tambalan, teman-teman ya. Sangat mantap sekali, sangat istimewa. Dengan modelan model Cibatu ya, klasik seperti ini. Ini untuk modelan Cibatu seperti biasa, teman-teman. Nih, kita kasih kuningan ya dan kita simpai patri. Ini di patri ya, jadi nggak bakal mudah lepas seperti ini. Untuk simet-metingnya juga ini kita patri, jadi ini aman, nggak bakal lepas. Untuk handle-nya ini tadi yang kita sebutkan dari tanduk bule, dan untuk gadaunya juga ini dari tanduk bule, tanduk kerbau ya, padat, sangat mantap. Ih, dipen satu pasak, dan untuk ekornya sampai sini, jadi aman ini. Walaupun kita pakai tebas-tebas ataupun sembeli, ini nggak bakal copot, teman-teman ya. Dan kita hiasi dengan logam kuningan. Nah, untuk bilahnya seperti apa? Langsung saja kita buka. Kita lap sedikit ya, supaya kincongnya kelihatan nih. Kita lap sedikit. Untuk model bilahnya seperti ini. Ini kita sebut model seperti ini dengan model salam nunggal ya. Untuk panjang bilahnya ini ada di 40 cm. Sangat mantap, sudah kincong. Dan untuk materialnya, ini terbuat dari baja permersi Unimo. Sangat langka juga ya, teman-teman. Dari tanduk bule, kerbau, langka. Ini untuk bahannya juga dari permersi Unimo. Langka juga. Jadi, golok ini sangat istimewa. Tetapi harganya, insya Allah, tidak merogoh kocek dompet teman-teman semua ya. Mantap banget. Keren banget ya. Ini untuk dipakai tebas, mantap. Untuk sembelih gaya dorong juga ini bisa. Untuk pajangan, untuk koleksi, apalagi ya, sangat mantap. Kita ukur dengan untuk ketebalannya. Untuk ketebalannya ini ada di 4,5 mm. Jadi untuk tebas lumayan ya, cukup tebal, dan untuk sembelih juga tidak terlalu tebal. Jadi enaklah ya, multifungsi. Nah, seperti ini. Untuk terlebarnya kita hitung ya. Ini terlebarnya ada di 3,4 cm. Lebarnya ini ada di 3,4 cm. Dengan handle-nya, panjangnya ini ada di 17 cm, teman-teman ya. Sangat mantap sekali. Sarungnya juga keren. Nih, penampilan dari jarak jauhnya seperti ini. Mantap. Oke, langsung saja nih kita tes untuk ketajamannya ya. Kalau misalkan untuk tebas-tebas, insya Allah ini kita pasti jamin aman ya. Untuk tebas-tebas kayu, bambu ya, ini sangat aman. Dan untuk sembelih nih, kita coba tes menggunakan media plastik. Masya Allah ya. Permersi Unimo, selain tajam, awet juga ya ketahanannya. Dan kuat juga. Jadi untuk tebas-tebas sangat mantap. Untuk sembelih juga oke. Masya Allah ya. Sangat mantap sekali. Pemirsa. Oh, halus ya. Ini ke kertas juga halus, teman-teman. Tuh. Gaya dorong juga ini enak. Untuk ukuran bilah panjang seperti ini memang biasa dipakai untuk gaya dorong. Nyaman banget. Keren abis. Masya Allah ya. Mantap jiwa. Untuk teman-teman mungkin yang berminat dengan goloknya,
golok istimewanya, silahkan ya, bisa hubungi WhatsApp yang sudah tersedia di video. Untuk stoknya ini lumayan banyak, ada 10 piece. Jadi untuk teman-teman yang berminat langsung aja digaskeun, dan masalah harganya tenang aja ya. Kita kasih harga murah meriah 850.000 saja angkut. Plus nanti kita kasih bonus satu buah ataupun satu piece, apa itu namanya, minyak anti karat ya. Lupa saya nggak bawa tadi ya, tapi nanti kita kasih bonus minyak anti karatnya. Oke, silahkan nih untuk teman-teman yang berminat langsung aja digaskeun. Silahkan ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian ya video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua para pecinta bilah. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.